ada yang belum menangkap keluar. Terima kasih sangat banyak kepada semua. Sambut untuk saya dalam berjalan. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun hujan, basah. Sambut tetap. InsyaAllah, Tuhan. Kalau kata alam tak boleh melangkap macam ni ya. Dengan hujan dia, dengan hokam yang cukup banyak kan. Tak serta balik lagi nak jumpa ayah saya dalam Allah. Alhamdulillah. Allah tidak akan memberi sesuatu dengan sia-sia. Kecuali apa yang Allah Ta'ala bagi dengan bersifat. Baik. Teruskan perjuangan kita. Teruskan ibadah kita. Kali kita meneruskan lagi kuliah kita. Yang mana insyaAllah kita akan sambung menyentuh tentang surga dan neraka, iaitu dapat ikut akhbar. Semua kita dengan satu nama yang paling bijak. Nah, yang ini di antara perbualan roh, jawabanku dengan malaikat maut. Malaikat maut lagi mungkinlah dikum semakilah rupikum terjaun. Kata Allah, walau kawakilin terimu dari isu kudusin terobin. Rabbana abutorna wasamikna panjakna na'mal solehan inna mungkin. Kita daripada surah Sajadah. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kamu akan diwakilkan kepada kamu, yakni seorang malaikat yang bernama Malaikatul Maut, kata Allah Ta'ala, yang mana malaikat itu akan datang menghampiri kamu dari alam-alam yang kamu tak tahu. Nak main ke hujung kepala ke hujung kaki sahaja, hujung kanan sahaja, di mana juga yang dia tunggu. Tetapi untuk orang yang beramal soleh, maka dia akan tunggu di hujung kepala untuk disambung rohnya ketika mana sampai roh kita ke telefon. Dia sampai di situ, dia akan cabut. Sementara bagi orang yang asli ataupun hamba yang kukur, maka dia akan datang lagi mengatakan, dia di sini ada dia, di sana ada dia, ada dalam keadaan yang amat-amat takut. Keadaan ini kita akan rasa sama-sama. Tapi secara bersendirian, maksudnya sama-sama di semua. Semua akan merasai keadaan buku haram ketika nazar. Buku haram ini siapa tak nampak? Hanya permainan roh dan malaikat. Roh dalam ditanyakan. Pernah ditanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanyakan kepada aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan roh. Dia tanya kepada Allah, nak cerita apa tentang roh? Allah tak ada kata. Jawab ketika orang yang tanya apa syarat. Aku tak diri pengetahuan yang luas tentang roh, kecuali sedikit saja. Apa dia? Nabi dia dapat itu sedikit pun yang dikongsi dengan kita. Apa dia Nabi kata? Roh ini adalah satu makhluk yang hadir bersama-sama kamu. Tetapi di dalam dua dunia yang berbeda. Kita, sebelum kita lahir ke muka bumi ini, roh kita dah ada. Yang kata kita berada di alam azali. Setengah ulama mengatakan kita berada di alam barzakh. Tak mati lagi, tak lahir lagi, kita dah ada roh di atas nama kita. Yang masa itu pun kita pun tak tahu nama apa lagi. Tapi roh untuk kita dah pun tak ada. Ada di mana? Ada di alam barzakh. Bila lahirnya, bila diciptakan kita, bila rahim ibu kita dalam usia 120 hari atau 4 bulan, maka pada ketika itu walaupun profesor Allah pun meniupkan roh yang mana pada awal diletakkan di antara itu tiupan kali pertama untuk rentapan yang kedua yang kita mati. Waktu kita mati, maka akan dicabutnya roh tetapi letak di alam barzakh. Jadi bermakna dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan roh kita ini dua kali kembali ke alam barzakh.
datang ke dunia ni kosong tangan, kosong dana. Bila kita nak balik nanti, bila kita tak ada barang, bila kita nak pulang nanti, kita bawa dua benda. Kita bawa dosa, bawa pahala. Kalau bawa pahala sebelumnya, kita bawa sesuatu yang tidak-tidak yang baik-baik, bawa balik-balik sebelumnya, nanti baik-baiknya. Dan itu aku bawa. Saya ni aku bawa. Nanti pun dia bawa. Tengok pahala yang semua dia punya. Sementara kalau yang si fakir, si kukur, ya Allah, terbentang azab yang begitu keras. Allah bentang daripada Allah, barzakh. Dan yang mana, di antara hadis yang telah kita baca, menurut kita berkelakbar, ada di antara jawaban-jawaban roh, apabila ditanya oleh malaikat maunat, dan dia kata, kalau kita soalan muka menakir itu benar, nyatakan kepada aku kebenarannya. Aku nak bukti. Ini jawab kepada seorang hamba yang cukup. Aku nak bukti. Bila mengatakan soal muka dan nakir itu benar, tapi Allah Ta'ala tak datangkan bukti. Cuma Allah Ta'ala bocorkan soalan. Allah bocorkan soalan, kan? Ia adalah cara kunci. Kita pakai makhluk buka, Bambang Nadi buka, Bambang Tidak buka. Ha? Kita daripada kecil kita dah dengar kataan tu. Ha? Soalan tu dah lama dah bocok. Bocok bila? Sejak daripada diciptakan kita manusia. Dah pun bocok soalan tu. Tuan Allah cerita. Kita ni, kalau mengapa yang kemana pun, kalau kita mati bawa kekurangan ni, saya ni tak boleh jawab. Dan itu ni antara dialog ataupun soal jawab roh kita dengan malakul maut. Tetapi boleh tak berpaling daripada azab-azab, azab yang dibawa oleh malaikat maut? Maka hari ini tidak ada salah. Apa dia kata? Sambungan ini, adakah tidak berpaling daripada mereka itu azab dan ihwal kiamat? Maksud ada paling pulih tak? Pulih tak berpaling, maksudnya kita boleh tak menghalang azab ataupun keadaan fitnah daripada mengenai diri kita. Kita satu-satu individu yang bernyawa yang Allah Ta'ala lantik kita sebagai khalifah di muka bumi Allah, yang Allah Ta'ala lahirkan kita melalui sulbi Nabi Adam AS. Kita dikelar sebagai Ibnu Adam dan juga An-Nas, dan lima manusia. Atas nama manusia kita terpikul dengan satu lagi pangkat. Apa maksud bukan? Yang menanggung. Tanggung kita untuk apa? Tanggung amanah Allah. Yang ini, hidup kamu adalah untuk mentauhidkan Allah. La syarikalah yang tidak boleh sama sekali kepada dia. Kita tunjukkan amanah itu. Di dalam setiap amanah ibadat kita, percakapan kita, tindakan kita, kita nak tauhidkan Allah. Kita tak mau ada kelakuan kita yang boleh menjadikan kita syirik. Jadi dengan sebab itu, Allah Ta'ala meletakkan pahala dan dosa pada diri kita. Andai ada pahala, nikmat dapat di sana. Dan andai ada dosa, azablah kita nanti di sana. Kemudian bila ditanya, boleh tak seseorang hamba kita, dan semua hamba, boleh tak seseorang hamba itu berpaling daripada azab dan ahwal? Awal ni keadaan. Maksud awal ni keadaan pada kiamat itu, keluar dari kiamat itu. Kita dibangkitkan memang dunia tak cukup untuk alam. Boleh tak kita ni berpaling? Maksudnya tak kenal. Tak kenal daripada azab dan keadaan kiamat. Ada. Jadi ada apa? Ada hadis, ada tersebut di dalam hadis. Terdapat lima perkara yang merupakan racun yang membunuh, dan lima perkara yang lain itu adalah penawarnya. Rasulullah tak ada bunuh, dia sayang sungguh pun dekat kita. Dia dapat satu-satu ubat, dia kumpul, dia bagi. Sahabat nak mengasih salin, dari persalin dipertikai, diturunkan, diausri,
diwasiatkan satu-satu, dan sampailah wasiat ini jatuh ke tangan kita. Kita ini kadang-kadang kita tak banyak bersyukur, sampai wasiat pun tak baca. Dia tak baca, tak. Dia baca, baru kita tahu. Buku ni lapak-lapak di rumah, 2-3 almari. Tapi hanya tak baca pun juga lapak-lapak, padahal dah tutup ada di rumah. Baik, kita tengok apa yang ada tinggalkan melalui pahamu hadis ini. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk kamu memalikan azab dan juga keadaan buku hari kiamat ni, ada 5 dia. 5 ni racun, 5 lagi penawar. Apa boleh dapat? Kedua-duanya, kalau hampa pandai buat ubat, ada yang penawar. Kalau hampa balik, asyik maksud dengan dia, maka itulah racunnya. Apa yang disenaraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan 5 racun dan 5 penawar ini? Saya dapat 5 perkara yang membunuh, yang racun yang membunuh. Apa dia? Yang pertama, dunia adalah racun yang membunuh, sedang penawarnya adalah zuhud. Dunia adalah racun yang membunuh. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Bintangal hayatan dunia la'ibun walahbun wazina wa tafakurun bainakum wa takakurun fil amwal wal amfus. Sesungguhnya dunia itu, kata Allah Ta'ala, ada la'ib. La'ib tempat bermain, tempat permainan. Kamu ni menjadi permainan dunia, kita ni jadi permainan dunia. Apa juga yang dihamparkan oleh dunia, kita berkenan. Apa juga yang orang lain, kita berkenan. Kadang-kadang kita tu rasa tak patut-patut, tak beli. Beli saya tak pakai. Orang jual di kanan, lalu dia orang tak payah, tak kata, orang tak kata, orang tak kata, orang tak kata, orang tak kata. Dunia di ujung dari anda, boleh berikut ini, tak ada. Tak yang ada beg dalam lapak pun tak pakai. Bawa asap bawang 2-3 kali, lepas tu dia cemui, dia letak. Oh, dia lain pula. Yang ada berlapak-lapak limpah tu, telok tak. Pasal apa? Pasal tak guna. Bukan sikit atau tu. Yang tu yang kita belanjakan atas permainan, atas perhiasan yang diamatkan, kita rasa terpaut, tapi kita beli, kita risak saja. Habis itu kita buat. Duit yang kita belanjakan untuk perhiasan kita itu akan habis siap-siap kita bersama. Habis. Tak boleh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Anda lagi tak boleh. Sebab apa manusia yang dipermainkan? Macam juga makan. Makan juga satu permainan. Ada makan, harga dia 3-4 kali ganda. Ada makanan, harga dia kita boleh dapat dengan harga yang cukup rumah. Saya bagi misalnya, kita nak makan, kita minum mineral dia. Dibeli di atas backboard dengan beli di kedai mencik di rumah. Ayat sejuk yang sama, nah, botol yang sama, mungkin untuk bila kerja lain, tapi harga yang berbeza. Amat lagi atas, lagi tinggi harga dia. Atas kata tembak, sebotol ni, RM7. Sebotol ni, di bawah ni 5 kupang boleh dapat. Kalau kita pergi di kedai yang runcit biasa, 5 kupang dia dapat. Naik ke atas sikit, dia sengit. Naik ke atas sikit kedai dia, sengit 5 kupang. Kita sengit 2 kupang. Ambil atas lagi, atas lagi dia, 7 lagi. Dia tanya nak makan nasi lemak, di bawah ni nasi lemak. Sengit, sengit 2 kupang, sengit 5 kupang, dimain 2 lagi. Nanti di atas sana 7 ringgit nasi lemak. Asal skopa masuk ke mulut yang sama, minta tentu yang sama, masuk ke jadi taste yang sama. Kau dah makan, makan, tak ada kebangkit, tak ada kebangkit.
Sama. Itu kata Allah, Yuliyahjun. Kalau kamu ambil dia sebagai azimat, kalau kamu jadikan dunia ini sebagai satu surga buat kamu, maka itu adalah racun yang sudah menular dalam diri kamu. Kita tak marah dekat dunia lah, sebab kita memang Allah Ta'ala lantik untuk jadi khalifah di dunia. Tapi jangan dunia uruskan kita, kita uruskan dia. Jadi kita biar diri kita diuruskan oleh dunia, maka dunia uruskan kita jadi merepek-repek. Dan dia kata ada penawar. Penawarnya adalah zuhud. Okey, baik. Apakah yang dimaksudkan dengan zuhud? Zuhud ni bukan tinggal dunia, bukan benci dunia-dunia, kita tak boleh benci. Kerana daripada dalam dia lah tempat kita mencari pahala. Kita tak boleh benci, tak ada. Tapi kita uruskan dia dengan sebaik mungkin. Nah, bersifat zuhud, mana yang bersifat zuhud ni? Pada-pada lah dah ada pun. Dah ada pun tak payah. Tapi kita cari lagi, kita cari lagi, kita cari lagi. Telah ni datang kepada kita dalam keadaan kita ini sedang tak sedang. Kita orang perempuan marah untuk kita. Dah kita berpakaian. Masuklah saya. Dah kita berpakaian. Dia main fashion baru dengan fashion dulu. Dia keluar fashion. Hak yang beli punya, kita semua pakai beli. Bercik. Esok dia keluar main fashion dia pula. Tak ada fashion. Amin. Kita ni beli dah berbelah-belah-belah yang beli tu. Bila orang mereka tak beli, rasa payah pula nak beli pokoknya macam. Beli dah elok, tak lagi nak singgah semayang. Amin. Itu permainan dia. Dia sedang main kita. Lepas tu, bila dah boleh ditulung lama-lama, terus sampai lama-lama. Nah, ayah ni ada di situ ada. Ayah ni yang mengangkai. Saya kata benda tu tak salah. Tak baru, tak salah. Tapi kita sedang mempermainkan dunia. Tanpa kita sedari, dunia sedang mempermainkan kita. Bukan kita memuruskan dia, dia memuruskan kita. Contoh, habis kejen. Dia gelapkan kejen lagi. Tapi mana orang belah-belah-belah itu gulung-gulung tak mana aku nak ibang. Tak mahu kejen lama. Nah, dia gelapkan kejen lagi. Beli pula. Kala ni tak ada lagi, kala ni tak ada lagi, kala ni tak ada lagi. Cari pula dulu. Beli gelapkan dulu Allah. Tak pada beli baju. Masa macam tak apa cukup dengan baju. Beli pula aksesori. Saya tak ada dekat perempuan kan masuk saya sendiri. Tak ambak, tak cerita. Kita ni dipermainkan dunia. Cari pula anak dekat batu, batu jalan, batu bukit, batu sungai, batu gunung. Dalam masa tak nampak buta, dalam buta pun nak diberkat. Aduh, nak benar tengok dia buat angkat pula, tetap dekat lagi. Dan sanggup sampai kepada tahap tu. Tapi kalau aku orang ngaji, ni cincang nak ngaji yang boleh sampai dekat kadang-kadang. Tapi kalau untuk dunia, kata dunia sedang menguji kita. Dia adalah racun. Dia meracuni kita dengan segala keindahan yang dia bentangkan kepada kita. Nah, kita terpesona dengan keindahan yang bersifat semut. Lepas tu habis tu bulung-bulung tak berhenti. Tak marah cari pula beg ke kotak isi pula dari orang. Tak boleh tak nak pakai. Walaupun masih boleh baju boleh seluk, tapi pesel lama. Itu permainan. Permainan dunia. Dunia punya main kita cukup-cukup. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi penawar dekat kita. Zuhud adalah penawar. Apakah yang dimaksudkan dengan zuhud? Memadailah dengan apa yang ada. Cukup-cukuplah apa yang ada. Nah, orang dia mana biasa lama ni. Ini dia. Dia bagi dia dulu, dia pulang. Dan gitu tu. Orang tak Allah, orang tak tahu orang tak pergi. Dia pun macam-macam biasa, dia pun berkurang. Nah, sebentar kita masih kita kok dalam tempat
seandainya dunia itu adalah membawa racun, maka tubuh itu adalah penawarnya. Untuk mencari tubuh, kita mungkin akan berzina, kita mungkin akan berzina. Dia pun tidak sedih penampilan. Tak eloklah, kuranglah, kurang keindahannya bila kita nak berjauh dengan orang. Kita tengoklah, Imam Asy-Syafi'i nak dipanggung Ta'ala. Dia pakai baju yang pedekai yang cukup-cukup rasak. Mungkin ini. Waktu baru ni kita pilihlah Nabawi. Kan kita ada dia rumah Baginda SAW. Ada digantung satu baju kan. Baju yang sebelah ini yang berbuat daripada pribumi. Berbuat daripada pribumi. Itu pakaian Nabi SAW. Jika Baginda berada di rumah, dia selalu baju itu saja. Dan ada satu jubah dia yang dicam yang salah itu. Apa yang ingat kan? Tapi kan, jubah itu dia akan pakai gila dan bunyi. Bila mana dia keluar, cantik jubah itu. Nah, jubah itu antara jubah yang menjadi satu pakaian untuk Baginda sambut tetamu-tetamu, kita kata diplomat lah. Yang tak main. Kalau kita raja-raja Negeri Sika, menteri-menteri luar yang nak masuk bagi dalam kita akan pakai yang itu. Tapi di dalam dia akan pakai buah dalam mereka ini. Sebab dia nak apa kita dia. Yang indah itu hanya sementara. Yang tak elok itu ada di dalam. Mana dia kata diri dia yang tak elok. Itu satu manusia yang cukup sempurna. Selalu bersifat dengan zuhud. Kenapa dia pakai baju elok sikit? Sebab dia tak mahu orang membina. Macam tu Islam. Motor, busuk, miskin, dia tak mahu main Islam. Maka dia tak tu. Maka dia letakkan di dalam tu. Macam tu juga Imam Asy-Syafi'i. Malam dia hadiri satu majlis. Dan berulang. Bila dia pakai dia tak elok, orang tak sambut dia, orang tak ramai dia. Dia balik, dia pinjam untuk buku dia, Imam Malik. Imam Malik yang wakilkan dia seperti ini kan. Sebab Imam Malik tak wakil, lepas tu bila mana dia sampai, orang tak rahi kan dia. Orang tak jemput, orang panggil Imam Malik je sebab pakaian dia tak elok. Dia balik, dia minta kat Imam Malik. Imam Malik dia tak apa dah. Sebab tu tak mahu berbanding yang betul berpakaian yang cantik. Kalau ni aku tak. Imam Malik, dia tunggu. Tapi dia tak mengharap anak murid dia untuk berhias. Tetapi dia kata, sarungkan dengan pakaian yang kasar di bahagian dalam. Itu usul. Jika kamu bersarung dengan pakaian yang kasar di dalam, kamu tak akan rasa riuk. Kamu tak akan rasa tak kamu. Oh, yang kalau beli pakaian dia sedikit. Tak kira kalau duduk depan sana, senyum nyeri. Berjalan panjang, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Cintas sikit yang mana senyum-senyum kereta panjang pula. Antara dia dan tak tahu. Itu saya kata, itu adalah permainan dia pada kita. Itu adalah racunnya. Dan penawarnya, dia Rasulullah meletak pakaian ini di dalam tu. Itu penawarnya. Ada di dalam tu. Sebab kita tak boleh tinggal dunia. Selagi kita hidup, kita kena duduk di dalam dia. Jadi, cari sifat dulu. Nak tengok kita ni juhud tak dulu. Makanan pagi tadi, kalau saat lagi pukul 12 semua makan nak pagi tadi, tak apa. Padahal pagi tadi hamba berebut dia nak makan. No? Demai tu hari, hari yang berapa? Nasi lemak pagi tadi dan tak mahu si lemak ada, kasi lemak pagi tadi nak makan. Tak apa. Kita tak ada hukum lah. Tambah kalau petang, ada nasi lemak pagi tadi mah. Tak malu tak betul kasi lemak angin dan tak ada ni tak kita tak. Sebab kita tak ada dulu, kita tak ada dulu, maka tidak ada pengawal. Cuma cari nak, walau tak banyak aku cari yang sikit ha? Nasihatlah anak-anak zaman hari ini, dia tengok tak kenal lah. Lupa lagi kenal, mungkin canai. Tempek-tempek tengok betul tak suka. Nah, sama ubi kayu lagi aku tak faham. Apa yang di kayu secara yang dia dah pergi lapa dia tak pergi.
dari ubi kayu di mana ini sekarang ya, Pak? Ya, yang sekilo lagi ini, mana ada bekas? Dulu, nanti ada orang ke ubi kayu. Jadi karena itu yang berlaku kemarin pun, kita dah makan apa? Pokok batu lah. Dan itu yang ada. Ha? Yang ada semua sekarang. Dalam pendidikan kita dalam pada ahli keluarga kita pun dah tak ada dulu. Ha? Kita sedang berakhir diri kita. Baik, yang kedua apa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kata benda adalah racun yang membunuh. Sedang penawarnya adalah zikrullah. Kata benda. Apa juga harta yang ada pada kita, tak kira sama ada harta yang besar daripada banyak sampai yang paling sedikit. Itu yang kita panggil harta benda. Kalau orang tua dulu dipanggil harta benda adalah ratu yang punya, sudah penawarnya adalah zakat. Haa, anak, penawarnya adalah zakat. Okey. Daripada sebesar-besar harta sampai sekecil-kecil harta, dia adalah sesuatu yang membunuh setiap orang yang memilikinya. Baik, kita tengok apa yang dia katakan. Contoh, harta benda ini sesuatu yang membunuh. Kalau ditanya nak beri zakat, tak layak beri zakat. Saya bukan di antara orang yang berharga. Nak tunggu sampai nisab. Nisab ni jumlah duit atas simpanan. Kalau kita seorang peternak, peternak kami, dan kita kena sampai 40 ekor. Ini belah kami 3 ekor, tak bayar zakat. Kalau duit, duit ini paling tidak sampai 15,000 atau 10,000 baru kena zakat. Ini adalah berjenak 1,000 balik. Banyak cangkir dalam kesilipan. Jadi, kira-kira dia kena cangkir. Nah, langsung tak boleh. Jadi, dia punya fikir, tak ada apa pun yang bayar. Tak ada apa pun yang sesuatu yang kena cangkir. Baik. Tetapi, kita ada. Ada lain mengalir. Maka ketika ini, untuk orang yang tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, harta dia tak sampai kepada nisab. Hau lagi tak dia. Tak sampai kepada nisab. Dia tak sampai kepada nisab. Dia nak buat macam mana harta itu agar tidak menjadi racun pada diri dia. Dia bersedekah. Sebab zakat tak ada ubat pada diri dia. Dia tak payah buat zakat. Maka dia bersedekah. Itu dipanggil zakat semua. Walaupun sekutang kita buah dalam tabung masjid dia, kita dapat pahala zakat sunat. Jangan tunggu, tunggulah untuk bila Ramadan nak bayarlah zakat. Juga, zakat besar. Ha? Yang tujuh ringgit dia pun, tujuh ringgit kira-kira ahli keluarga dia tujuh kan. Oh, lho, dia dimain lagi. Ambil gula pinang, memang main. Dia gula pinang, lima ringgit setengah dia. Alah, kalau kita makan, semua makan. Tak ada betul untuk pun jauh dari tiap kat tujuh ringgit. Pasal apa? Dia takut harta dia habis. Kata Rasulullah, harta itu dia adalah racun bagi kamu. Maka penawarkan dia. Tawarkan harta kamu dengan berzakat. Ini bersedekah melalui zakat sunat atau zakat wajib. Baik. Kalam itu adalah racun yang membunuh. Kalamnya dia, kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Ha? Kalam. Sedang penawarnya adalah zikrullah. Kita tahu, tak payah orang cerita, mulut kita macam mana. Kalau orang lagi, dia panggil mulut tak ada insulin. Mulut laser. Ha? Tanpa sempadan. Dia nak kata dia ikut sedap, jadi nak gerak. Janji aku kata, hangat tak pasal atau tidak, itu orang punya pasal. Daripada cakap-cakap itu boleh membunuh satu-satu jiwa yang benar. Kena orang yang tak boleh terima dengan kata-kata dia sampai kebalik, sampai ke isuk lusa, kadang pakai bahasa bertahun-tahun. Aku dah merasa sungguh dia pernah kata-kata. Di depan orang ramai pula. Ha? Dia kata kita. Bahasa apa? Kita ada perasaan, kita ada hati. Maka kalau kita sedap, mulut kita ni hajinnya mulut seroboh pula melihat perkataan yang boleh menyakitkan satu orang,
Lebih baiklah kita tetap menawar pada jaringan jenis berhubung. Tetapkan dengan jenis berhubung. Ada orang yang memang dia suka cakap macam tu lah. Itu kita panggil cakap lepah. Jangan pakai lepah. Jaga hati orang. Terutama bila kita duduk sama-sama kawan. Kita nak punya orang berjaga-jaga ketika mana kita cakap. Sekalipun kita dengan anak kita, dengan kita makan dia lebih panjang, jadi itu ada maruah dia. Apatah lagi untuk suami, ada orang yang tak ada makna. Ada suami dia, dia mahu di depan depan orang. Orang gila, dia nak akan rasa malu. Begitu juga apabila kita duduk dengan kawan-kawan kita, jangan sesekali baat dia. Sebaliknya, dan kita dengan berzikir. Itu disarankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, jikalau kamu tak mengalih azab di pada masa nanti. Dan lagi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, umur itu keseluruhannya adalah racun yang membunuh, sedang penawarnya adalah taat. Mendalam maksud baginda. Umur yang Allah bagi pinjam ke kita, tak kira lah berapa tahun. Tahu kita nak hidup berapa tahun? Tahu tak? Kalau kata hari ini, saya beri contoh saya lah nak. Umur saya 45 tahun. Saya tak tahu berapa hari lagi yang berpala lagi pinjam. Nak? Dalam tempoh 45 tahun, tolak bukalahnya 15 tahun, ada 30 tahun di antara maksiat dan dosa yang telah pun saya lakukan. Tak tahu Allah nak tambah apa lagi. Nah, dan keseluruhan umur ketika bukalah itu, Allah Ta'ala dah perhitungkan dosa dan pahalanya. Kalau pahala, maka itu penawar. Kalau dosa, itu racunnya. Dan macam mana hak racun itu kita nak tawarkan dia? Kata Allah Ta'ala, berlaku taatlah kamu. Baik, kalau kita seorang perempuan, kita ada beberapa tingkatan taat. Taat yang pertama, taat pada Allah. Kita mentaati Allah. Yang memang tidak ada berulah kali ketaatan kita pada Allah. Yang kedua, kita mentaati Rasul. Kita tahu bahawa kita adalah Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi yang diutuskan kepada kita dengan penuh rahmat, penuh rasa kasih dari kita. Tak pernah minta apa-apa balasan untuk dikenang dari seorang bila, kecuali semaikan perasaan kasih dan rindu pada baginda. Cukup, aku tak minta apa-apa dari apa. Tapi aku minta tanamkan perasaan kasih dan rindu. Macam mana nak tanamkan perasaan kasih dan rindu? Berselawatlah. Berselawatlah berbanyak-banyak suara. Sama ada dalam keadaan kamu sudah jagalah, sehingga kamu lupa dan mati nanti tidur. Berselawatlah, macam mana selawat dan tidur? Seandainya kita berselawat ketika tak tidur, maka selawat itulah yang akan berjalan ketika mana kita tak sedar. Itu terus minta. Sebab itu lagi kita nyanyi, seorang guru telah pun memberitakan kita masuk seorang guru ni dia kata dia teruknya sangat-sangat pada Rasul. Dia minum-minum cukup pada Rasul. Satu malam itu dia cakap, ketika mana dia tidur, dia mohon pada Allah Ta'ala melalui munajat, bersolat hajat sebanyak 12 rakaat. Dia buat dia hajat sangat-sangat untuk buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah bagi dia cerita. Apa yang dia cerita? Ketika mana dia masuk ke Raudhah, kita tahu Raudhah ni tinggal mana orang. Sampai kita tak tahu inilah punca Taman Nabi, Taman Nabi pun Taman Makam. Mana tak mesti nak baca punya ramai orang. Dia kata Raudhah tu lapang. Bila sampai di depan Makam, tengok-tengok ada baginda sallallahu alaihi wasallam. Buka pintu makam itu baginda menyambut kami dia.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu keharimannya kita tak boleh muncul. Kemudian kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dia, orang hari ini berbuk-buk masuk ke rata bukan kerana cinta pada tapi berbuk-buk masuk ke rata kerana nak cari nama aku masuk rata cari sekali hari-hari itu duduk di Mekah aku masuk tapi tak ada tiba bukan nak ziarah aku bukan kerana dia rindu pada aku tapi kerana dia sekolah berbuk maka ramai berbuk-buk mandi mana berbuk nak masuk rata. Nak masuk cari puan dia sendiri pun tak tahu cari puan. Masuklah kerana dan itu yang di mana kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Aku berkaitkan saat ini ketika mana aku bermunajat di Rabbah terpancar pada aku satu cahaya kerinduan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut aku dengan pakaian hijau dari sabuk dia. Dan seorang berundi yang menceritakan kepada kami kan makanya ada 2-3 orang bersenang bukan tak lihat kata nak cerita subhanallah keharusan tangan baginda sambut tangan dia buka pintu panggil dia masuk dia sambil cerita dia sambil-sambil menangis dia kata rindunya rindu sungguh-sungguh. Kalau kita ada cinta sesama manusia, dia adalah manusia pertama yang paling cinta. Kalau kita menyentak cinta nombor satu pada Rasulullah, selepas kita mencintai Allah, maka kita menjadi umat yang nombor satu. Tapi kita ni, hati kita pecah-pecah-pecah. Kita ada dunia yang membentangkan keindahan untuk kita mencintai dunia lebih daripada segala cinta. Itu silap kita. Itu racun kepada tu. Dia masuk racun ke dalam diri, hak lain ni tu boleh cakap. Bila cerita ni sebuah ketaatan seseorang Allah. Baik taat. Nak taat pada Rasulullah cara macam mana? Melalui hadis yang kita baca. Apa yang kita cuba apa yang nanti kita buat, buatlah. Jadi berkaitkan tentang hadis-hadis yang dibawa oleh baginda, yang dilakukan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita datang macam ni. Nabi dulu dia akan berbuka puasa makan dengan guna tiga anak jari putih. Kita kata tak apalah dia makan kurma guna tiga anak jari bermakna makanan awal kita guna dengan tiga anak jari itu ambil dulu kurma sekejap lagi makan nasi aku dah lah lima tu tapi bagi dia guna roti tak payah guna lima nasi tak payah guna tiga kan jangan terlecek. Nah, kita tahu kita bukan makan kurma, kita bukan makan roti, kita juga lagi jangan memperlekehkan sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari satu orang yang suka terlebih makan di dalam talam, no? Makan di dalam talam. Ada orang yang kata apa? Kita tak boleh pergi ke teman campur tangan, campur tangan berdosa lah, boleh kita ucapkan perkataan macam tu. Kita pergi kemah makan dalam talam, makan secara berjemaah. Dan kita tak boleh, aku beli. Bermakna kita menghina su. Kalau tak boleh, ambil pinggan nasi, kita makan. Tak salah pun, siapa pun tak mahu. Jangan kata, oh tak makan sama-sama dengan jemaah. Tak boleh nak tidur. Saya nak kena duduk atas kursi, saya tak boleh duduk. Sudah lah, jangan hina. Nanti jangan hina. Salah pemerintah kita duduk di bawah kan? Bila kita duduk di atas, apa yang mesti? Kita nak kumpul bagi penuh kalah tu ha? Jadi, kembali tak boleh nak duduk di bawah. Kita duduk di atas. Dari di atas, kita terasi dalam pada orang. Kita terasi, jangan bina sunnah. Itu tanda ketaatan. Okey. Apa lagi tanda ketaatan? Yang mana yang Nabi letakkan kepada diri kita yang kadang-kadang rasa satu akhlak bagi umat manusia. Hari ini bicarakan tentang ketaatan yang dibawa oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bangun tahajud. Bangun tahajud. Ada orang yang boleh bangun, ada orang yang tak boleh bangun. Yang ini rezeki lah. Dia bergantung pada rezeki. Kita ni kadang-kadang esok
seorang kita ini untuk berbicara. Tapi Allah Ta'ala bagi, rezeki kita itu jaga-jaga ke 5.5. Nah, sementara masuk bibi ayam, ini tidak perlu amalan. Dan dalam kata Allah Ta'ala rezekikan kepada kita berjaga wai dengan penggerak jam utama, izin. Itu penggerak jam utama kepada itu. Kalau jam yang tek-tek-tek-tek itu jadi kan tidaklah. Nah, kalau hidup pun jadi kan tidaklah. Tapi kalau nak kunci dia tak ikan. Maka tak kita bagi. Saya buat pun dia tak ada jalan. Jadi kita boleh kunci. Itu jam kau apa lah. Nah, tengok-tengok empat sekolah. Sikit lagi tidak ada. Nah, tak ada dasar ini. Jadi itu masuk tubuh. Baik, ini di antara sumpah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan memperbaiki itu. Jaga-jaga dalam tubuh dan masuk. Ya Allah, kenapa aku mensiasakan waktu yang begitu emas? Ya Allah, maklumi. Nabi tak kalah. Nabi dia suci. Nabi tak ada dosa. Nabi dia maksud. Dia tak ada kereta. Aku bisa tambah apa lagi hidup lah. Bukan sudah semayang. Dan dia itu semayang. Di antara yang menyebutkan nah, kalau tak mampu, jangan kata apa-apa. Baliknya, kata pada diri, aku lalai ya Allah. Aku gila tentang kebenaran kebenaran. Gila. Kita tak ada masalah. Kalau di maaf, dia naik seminggu sekali. Dia bukan seminggu tiga hari. Seminggu sekali sebenarnya. Tidaklah kuat-kuat itu yang pertama kali kadang-kadang di maaf untuk melakukan ketaatan. Dan di antara benda yang boleh berdoa, kalau berdoa kepada Allah, doa nak mati, matikanlah aku pada mati. Sebab apa? Terlepas daripada dosa, kebohongan, terlepas daripada soalan keadaan hati yang dianggap buruk. Baik. Sepuluh tahun itu adalah racun yang membunuh. Sedang penawarnya adalah bulan Ramadhan ini yang kelima yang dirangkaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala bagi kita tahun. Setahun ada 12 bulan. 11 bulan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam racun. Tapi dalam racun yang sebelah itu, satu bulan Allah Ta'ala letak penawar. Apa? Ramadhan. Terima kasih ya Allah. Ada orang tu pula buat puasa bulan Ramadhan saja. Sunat semua tak hak puasa Ramadhan ni. Sunat tak hak pun tak apa. Ada orang nak sembahyang baru tahu tiap-tiap malam tapi Ramadhan sahaja. Nah, hak lain tak buat pun tak apa. Sebab apa yang ni semua jadi racun, maka Ramadhan itu adalah penawar. Tapi kata ulama, kamu jangan jadi hamba Ramadhan. Tengok hamba Ramadhan. Kalau kata bulan Ramadan, sembahyang insya kebiasaan kita akan bersembahyang di masjid no? Bersembahyang di masjid. Bersembahyang di masjid. Masuk-masuk masjid buat sunat. Nah, sunat tahiyatan masjid. Kalau kita pergi surau, tak apalah sunat tahiyatan. Nah, okay, lepas tu tak lagi orang macam sembahyang pembelian. Lepas tu sembahyang insya berjemaah. Kemudian lepas bincang bagi pula sembahyang Pak Budiah punya cantik. Saat ini diikuti pula dengan terawihnya ada yang buat 8, ada yang buat 23. Makna habis Ramadan, depa pun habis lah tak ada. Sembahyang sunat Pak Budiah punya tak ada, Pak Budiah punya tak ada. Mana pergi? Sebab dia hanya dia berjumpa Ramadan. Dia nak cas dari dia sebulan sekali dan setahun sekali saja tunggu bulan Ramadan. Kan Ramadan Allah Ta'ala hadiahkan witir dalam semuanya terawih kan. Tak pernah tinggal lah kalau kita tinggal terawih. Tapi di dalam menghidangkan pahala dalam Ramadan itu, Allah Ta'ala juga tak kecuali kita dengan keindahan yang ada dalam bulan Ramadan. Kemudian kepelbagaian jenis sukun ini makanan, kepelbagaian baju-baju, kasut, tudung, beg tangan dan segala jenis perhiasan. Kalau tak ada uji, di
antara ujiannya dan penawarnya dia letak sama-sama di situ. Malalinya tak ikut terus. Awak tak pergi. Malalinya tak pergi bagi orang lain. Macam lah kita tak pergi. Hanya tu ada sampai meletak bersih-bersih dalam lemari. Eh tak boleh, tak kena beli. Mana boleh tak ada bagi orang lain. Ayam kita beli, tak payah pun beli baju. Tak apa ayam lagi kena beli. Bila beli, membalik main. Daripada bawah tak ada lagi dah.
bahu sakit sampai di dada, berombak-ombak kadang-kadang. Ada hadis sesuatu kan, kamu akan dapat lihat berombak-ombak nafas dia naik turun, ada yang turun nafas dia naik. Enggak nanti lagi turun dada nafas dia turun tapi naik. Daripada nafas dia yang tak berfungsi sampai pada lutut ditinggalkan seketika. Waktu dia naik sampai ke pusat dia cerita lah. Mungkin untuk sampailah kepada pusatnya dia mati sampai itu. Nah, namun demikian apabila sampai kepada halqum, halqum cabutlah dia. Dah habis lah, last sekali sampai ke situ. Nah, dia dah tiga dah. Dengan satu ucapan wadah. Kau dia selamat. Ya, selamat tinggal. Selamat tinggal berpisahnya roh daripada dasar sakitnya bukan kepala mak disebutkan sakitnya bukan kepala tak boleh nak disebutkan dengan kata-kata masing-masing masalah dan pada ucapan yang terakhir ucap roh bagi jasad yang solid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejahtera lah ke atas kamu wahai jasad siapa yang nak tinggal roh nak tinggal jasad dia pergi salam. Kalau orang baiklah nak, dia akan pergi salam. Maknanya apa? Bila mana dibunyikan jasad tu tak akan hancur dengan kulitnya yang masih elok, wajahnya yang masih elok, macam orang hidup dia tinggal sejahtera oleh jasad tu. Itu di antara ucapan terakhir. Tapi kalau kata untuk orang yang kubur, untuk orang tak tahu atau macam mana lah dia tinggal, dia tak mau pandang dalam waktu dia pun menderita kesakitan roh yang menanggung sakit pula menangis, merayap, mencari perlindungan sebab tu bila ada di antara wali-wali Allah ya Allah tak membuka kasyat pandangan mereka penampak roh tunai lah di antara wali-wali Allah yang boleh mengatakan kepada mereka zikir itu dihentak zikir yang disebut boleh sampai kepada roh yang merayap ni itu zikirlah dalam hati kau dulu. Mana dengar lah orang tu dulu upah-upah orang tu oh, zikir tujuh laksa sehat. Okey, untuk si mati waris dia akan diupah tolong zikir saat untuk mak kami yang meninggal ini zikir Allah yang bila ilah Allah tujuh laksa tujuh laksa tujuh laksa dia akan gunakan kain putih. Nah, yang kurang bila cukup satu ribu dia kasih pula. Cukup satu ribu dia kasih pula. Simpul cukup tujuh simpul dia akan bagi bantuan kepada ahli keluarga. Dan dia akan menerima upah dulu oleh wali. Ada alim, ada lebat, ada haji. Dan dia pun ada. Tapi kita tak kenal. Pasti-pasti dia, tak boleh dia tu boleh bagi aku. Dulu dia akan tersuruh lah. Dia mungkin alim-alim, dia tak tahu kan, dia tak tahu mungkin ada orang suka. Baik, upah itu ada dia. Maka setengah ulama boleh sampai apabila warisnya upah. Macam upah mesti upah lah. Nah, mak kami dah mati, kami nak upah. Pernah, so kena ibu upah, hatam dia pun. Mana-mana dia kena ibu upah. Di tempat kita ada tak? Di sebagainya ada. Ada tak? Untuk dihantarkan kepada roh jadi nak apa untuk sejahterakan mereka. Jadi di antara upah-upah ni dia ada ulama kata lebih baik warisnya buat. Nah, tapi tak mustahil kan ada yang buat. Sebab saya di antara penerima upah tu mula zaman itu dia beri sikit lah. Kalau kita rasa lagi tak baik dengan mungkin kita dibedahkan dengan macam-macam kebedahan
ini kalau tak ada apa-apa masih bau tak mengisah dosa pun tak banyak hidup berkira kau makin banyak dosa lah dosa semakin timbul kejahatan semakin banyak subah semakin banyak nah. Dan dia berkata tak apa apa kata di masyarakat juga boleh tengok kepada pribadi orang itu yang kita buat kalian ahli itu kita lupa apa-apa orang makan bagi minum apa buat. Nah, itu di antara bilang boleh, boleh. Untuk apa? Untuk mensejahterakan si mati. Itu saja. Nah, baik. Demikian dua telinganya, dua tangan dan dua kakinya sedang roh muadak akan dirinya. Maka na'udzubillah daripada wadak membiarkan ini membiarkan iman bagi bidangnya. Na'udzubillah daripada wadak makrifat dan iman bagi hati. Oleh itu, tinggallah dua tangan dan dua kakinya tanpa bergerak, dua mata tanpa melihat, dua telinga tanpa mendengar, dan badan tanpa roh. Dia nak nah, kepada ucap selamat tinggal. Tapi yang tinggal nak pula kata, hanya yang tinggal dua tangan, dua kaki. Sedang roh mawadah pada dia, roh pernah pula. Nah, dia ucapkan selamat tinggal pada dua tangan, dua kaki. Dia nak tidak. Sakit, you know, sakit tak tahu nak kata. Sampai nak kata, janganlah sampai nak berdia ni. Minta lindunglah daripada Allah. Janganlah mewadahnya makrifat dan iman bagi hati. Jangan tertanggalkan iman di hati. Walaupun roh dah nak pulang, jangan tertanggalkan iman di hati. Iman nak bawa sampai mati. Sampai ke dalam alam barzakh. Nak bersoal jawab dengan muka dan kaki. Begitu juga dengan ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah. Nak bawa sampai ke alam barzakh. Nah, jangan sampai dia meninggalkan iman dia. Dia hanya meninggalkan roh, tak meninggalkan iman. Nah, akhirnya bila dia berpisah, yang kekal di situ adalah iman dan amal. Yang tu yang tak jawab dengan Allah, tak jawab dengan muka dan hati. Maka dia kata, keras sekali tidaklah ada telinga, tak boleh mendengar, ada mata, tak boleh melihat, ada tangan, ada kaki, tak boleh bergerak. Dan kita jumpa mayat yang semakin lama semakin telah, semakin kaku. Dia nak agak pasal apa? Sebab roh dah tak ada. Roh dah pun tinggal. Jika takkan tidak tanpa beriman di hati tanpa makrifat, maka bagaimana pula seorang hamba Allah dalam lahat kuburnya yang tidak dapat melihat seorang pun. Tidak ada bapa, tidak ada umat, tiada anak, tiada saudara mara, tiada sahabat, tiada hamparan dan penting. Sebab itu jika dia tidak dapat melihat Tuhan yang maha pemurah, sudah tentu dia akan rugi dengan kerugian besar. Jadi tak apa hal kalau seseorang itu dia ditanggal daripada iman dan hatinya dan lidahnya iman. Habis. Nah, tak ada apa pada dia. Kosong, kita pergi, kita mati, kita tak ada mama, kita tak ada ayah, kita tak ada anak, kita tak ada saudara mara. Maafi ni afi, wa abi, wa la bani, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Esok ni kita masuk dalam lahat, kita tak ada mama, kita tak ada ayah, kita tak ada teman, kita tak ada anak, kita duduk dalam hak, kita tak ada hamparan. Siapa pun tak hampar. Kita dalam orang, kita duduk atas kapal itu, lantai semua. Jadi kita didekat dibandingkan di atas tanah sahaja. Tak ada dinding, tak ada dinding tanah juga. Mendekat besok kita di tanah. Yang mana akan Allah Ta'ala hantarkan binatang-binatang melalui kejuruan hai, korang ikut kita, dia nak masuk, dia nak ambil, dia nak makan tu jaya. Melalui riang-riang rumah kita yang benci, sakitnya. Kita kalau jauhnya hari kusuk kulit kita, kita sakit. Apatah binatang tu dia nak masuk, sakitnya, ya Allah. Yang kita tidak akan begitu kepada Allah Ta'ala. Seandainya ditanggalkan tu daripada jasad kita, dengan iman sekali dia bertanggal. Maka ketika itu tidak menjadi kilu, tidak ada kalimah syahadat yang ikut roh kita pula menghadaplah kita dengan alam barzakh yang tak ada siapa-siapa diri kita yang seorang-seorang. Bahkan iman pun tak ada, amal pun tak ada, siapa lah nak jawabkan Allah. Nah, justru itu telah berkata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah siapa? Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi. Lebih banyak yang ditangkalkan, dicabutkan dengan keras iman daripada seseorang ke Allah itu ialah
daripada waktu mazhab. Seperti mana katanya, hafalkanlah Allahu iyyak pemisal di iman. Semoga Allah Ta'ala memeliharakan diri dan juga kepada engkau daripada tetangga yang tercabut iman. Biarlah tercabut roh daripada dasar, janganlah tercabut iman daripada dasar. Iman biarlah kekal duduk dengan kita sampai kita mati. Sementara kematian kita tu bawa iman. Jangan masa Allah Ta'ala letak roh kita letak dengan iman-iman. Sebab kata Allah, kamu aku hantarkan di dalam roh itu ada iman, bersama iman itu aku letakkan amal. Jangan sampai isteri Allah Ta'ala labur, Allah Ta'ala letak, letak iman dan amal. Iman dan amal tinggal untuk memelihara jasad agar lebih sejahtera. Minta doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma anti sayyidul iman, Allah matikanlah aku dengan iman, matikanlah aku dalam kalimat la ilaha illallah. Nabi tu minta nak Allahumma akhtim alaina ya Allah bihusnil khatimah, takhtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, khatimkan, sudahkan, akhirkan hayat aku, perpisahan aku dengan roh aku itu dengan ada iman. Ya ada iman. Wala tahtim alaina ya Allah. Jangan engkau sudahkan, jangan engkau habiskan penghidupan aku ini dengan bisu'il khatimah, dengan sebusuk-busuk, sejahat-jahat kembali. Maksudnya jahat kembali ke bawah nikmat mati. Tak tinggal apa pada jasad. Yang ditinggalkan pada jasad adalah azab. Tinggal kepada dengan iman. Ini yang diberikan Allah. Sebab itu dia bagi daripada racun itu banyak orang yang jadi tetap penawar. Bila ada penawar, iman akan duduk dengan penawar. Tapi kalau hanya racun saja ada, penawar tidak ada, iman tak boleh duduk di dalam tempat yang beracun. Dia akan tinggal kita bersama roh. Tinggallah jasad untuk diperbuatkan yang agak oleh Allah Ta'ala. Dan insyaAllah kita akan masuk pada bulan hadapan tentang keadaan dialog kita dengan syaitan. Dialog dengan syaitan ini ada di situ kita masuk. Tapi nanti ajak kita lah, nanti ajak kita sama berdoa untuk kita berhadap dengan syaitan waktu kita nak berbeza. Nanti kita sayang kita sampai kepada tahap sampai nyawa nak berpisah dengan tanah badan pun diajak cara macam mana nak buat. Apa boleh buat? Lalu pada mana? Lalu pada sekarang. Buatlah insyaAllah. Kita akan sebut di antara sebab musabab ataupun cara-cara kita menjadi syaitan ketika mana keadaan kita sedang nazar. Kita boleh juga pakai beramal dan beriman dan apa yang kita boleh buat. Wallahu'alam bisawab. InsyaAllah kita sambung bulan depan dalam kita. Thank you.